Banjir bandang menerjang desa Ciberem, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kuatnya arus banjir membuat sejumlah motor warga terbawa aliran banjir. Ada kepisan. Inilah detik-detik banjir bandang yang terjadi di desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis sore. Dalam video rekaman amatir warga, banjir bandang dengan material lumpur dan bebatuan membuat sejumlah sepeda motor yang tengah terparkir di pinggir jalan terbawa arus banjir. Banjir bandang ini juga sempat masuk rumah warga dan membuat jalan utama Kertasari terendam lumpur. Memang akibat intensitas hujan yang sangat tinggi, adapun selokan yang tersedia itu hanya kecil, jadi tidak bisa mengimbangi. Nah inilah, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa, hanya tadi sempat ada motor yang terbawa arus. Saat ini jalan dapat dilalui kembali setelah warga dibantu petugas kepolisian membersihkan material yang menutupi jalan pasca hujan mulai mereda. Selain karena hujan deras, sistem drainase yang kecil serta adanya alih fungsi lahan di kawasan ini juga menjadi pemicu terjadinya banjir bandang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Anyus melaporkan.